Kembali lagi di Oyens Gaming. Kali ini kita main game SpongeBob SquarePants Cosmic Sack. Melanjutkan cerita kemarin, kita sudah menyelamatkan Larry dan juga ikan teri-terinya itu. Dan kali ini kita akan menyelamatkan siapa? Kita ambilin dulu ya. Oke. Ini Cassandra. Coba kita akhirnya, naik ke atas. Bikini Bottom kembali ke aslinya yang tidak bisa diprediksi. Gak bisa diprediksi. Oke. Nice. Kita emas kan. Kenapa di situ? Ini tokonya Cassandra. Oh, kita harus ketemu Krabby Patty ya. Pakai ini bisa nggak ya? Krabby Patty ketemu Tuan Krab. Nah, sini. Jatuhnya. Oke lah. Dapat banyak. Kurasa aku bisa menyeberang ke sana lewat udara. Panggil aku ikan terbang. Buset, ikan terbang dong. Oh, itu Tuan Krab di bawah. Oke, turun yuk. Sorry. Kita kalau kau tidak memakan peti-peti itu seperti seorang amatir yang belum pernah masak, aku tidak akan harus menggunakan jamku. Ikuti saja perintahku. Kalau aku mengikuti perintahmu, petiku yang berharga akan terasa seperti jamu yang menjijikan. Kok marah-marah itu? Tuan Krab, sedang apa kau di sini? Apa kau bekerja sama dengan plankton? Aku tidak punya pilihan. Penduduk Bikini Bottom yang malang kelaparan. Aku tidak bisa membiarkan mereka makan sampah yang disajikan plankton. Aku di sini. Jadi kami membuat kesepakatan untuk memberi makan mulut-mulut yang kelaparan itu. Okay. Asal mereka bayar, tentu saja. Ya, asal bayar. Kalau sama kau tidak dong. Bergegas dengan petinya Krab, tidak akan ada yang makan. Lalu kau harus mengucapkan selamat tinggal kepada uangmu. SpongeBob, kau harus membantu kami. Kaulah satu-satunya yang kupercaya dengan formula rahasiaku. Bisakah kau membuat lebih banyak Krabby Patty? Oke, siap. Krab. Itu kayaknya harus buat Krabby Patty ini. Oh, di sini. Ayolah, aku lapar. Oh, kita lagi, guys. Oke. Ini terakhir. Yes. Makasih, nak. Aku tahu kau suka berdandan. Jadi aku punya suka sedikit berdandan. Hadiah untuk membantu majikan favoritmu. Yes, kita sudah berhasil. Waktunya kita bicara dengan Cassandra. Kita lanjut dulu ya. Dan kahati. Oke, tendangan karate, boom. Masih butuh tendangan, oke. Tendangan karate terus kita turut. Hampir aja. Lumayan-lumayan juga sih ya. Oke, kita kembali ya. Aku sudah merasa lebih baik. Lihat mana nih? Kita Cassandra lewat sana nggak bisa. Oh ini nih ada ini ya. Oke, let's go. Tinggi juga. Oke, mana Cassandra itu dia. Halo Cassandra, kita explore dikit ya. Ada kuda guys. Halo. Aku tidak sengaja mendengar kau merindukan siput kesayanganmu, Walter. Oh, si Gary. Gary?
Benar, Gary. Dengan kostum kosmik kau seharusnya bisa memasuki portal tempat ia tersedot. Tapi berhati-hatilah, siputmu ada dalam masalah besar. Oh, dapet kostum baru, guys. Nice. Oke. Oh, kostum bunga yang cantik. Kita pasti akan pergi ke daerah yang ramah dan penuh keceriaan. Ramah dan keceriaan katanya. Oke lah, semoga aja ya. Kita coba dulu nih kapal Flying Dutchman. Kita coba. Oke. Ke tempat apa nih kok? Gini ya. Banyak bus yang jatuh kayak gini. Oke. Portalnya. Sudah saatnya hal-hal di sekitar sini berubah. Nah, kenapa ini? Nah, lucu banget. Oke. Ya kita masuk itu tuh portal yang itu tuh. Nah, sudah ada tandanya, guys. Jangan menyerah, Gerber. Aku akan datang untukmu. Oke. Ya kita berangkat yuk. Kita harus menyelamatkan Gary. Hewan peliharaan kesayangan SpongeBob. Oh, ini tempat ini nih. Di bawah laut ini. Lucu? Tidak. Serang. Oh iya, ya itu tadi SpongeBob yang kedua. Oh, seluruh tempat ini mengherikan, dingin, lembab dan bau seperti pembuangan sampah di belakang cembaket. Itu jelas terdengar seperti gedung lumpur tempat kau berdiri. Apa itu? Itu pasti sisa-sisa para korban monster yang datang lewat sini. Kita harus bergegas dan menemukan Gary. Oke, okay, let's go. Kita harus menemukan Gary, guys. Apa ini? Apa itu? Candy mesin apa coklat? Kita explore dulu ya, guys ya. Sini ada apa? Jelly yang banyak. Misi kita 10.000 jelly, guys, hari ini, guys. Oke. Apa ini? Ini bisa nggak? Nggak bisa. Tahu buat apa itu? Serem gini ya. Gak ada apa-apa, udah. Oke. Coba kita ke atas. Ada apa di atas? Ini toilet yang cowok sama yang cewek yang mana ini? Tandulan gini deh. Lihat aku coba. Oke, kita ke atas yuk. Banyak juga itu di atas. Bentar. Apakah bisa? Ya bisa. Bentar, bagaimana kita ke sana? Ada di situ. Waduh, nggak bisa. Oke lah, kayaknya ribet ini. Kira-kira kita itu juga nggak tahu ke atas gimana. Kita langsung lurus aja yuk ke tandanya. Let's go. Push, oke. Jatuh, guys. Nice. Ya, hilang. Oke. Okay. Ya, apa ini? Serem banget. Apa ini? Musuh baru, guys. Oke. Okay. Ya, pelan-pelan. Oh, tidak ketahuan. Kabur. Ah, aduh. Kena gimana nih? Klik apa ini? Aduh. Tidak. Tahu, guys. Kacau ini. Sembunyi SpongeBob, disuruh sembunyi sama Patrick. Pizza Krusty Krab atau harus kesana monsternya hilang, guys. Ini bentar kita kesin dulu ya. Sebuah explode. Tendang karat itu. Ada apa di sini? Wih, ada koin, guys. Ya ampun, nice. Sebuah koin emas. Nice sekali. Yuk. Kita lanjutkan perjalanan ini. Oke, langsung kesken. Mantep. Mungkin kita bisa sembunyi di semak-semak itu. Atau mungkin kita pulang saja. Semak-semak mana? Ini. Oh, kita harus sembunyi, guys. Wih, kamu langsung, guys. Mantap. Oke, kita coba yuk. Mana nih?
Sedikit olesan akan berguna. Waduh, ketahuan guys. Enggak. Dianalisa enggak ternyata. Aman. Bentar. Terlalu riskan. Aduh. Jangan. Hampir coy. Buset dah. Ingat SpongeBob, berpura-puralah bahwa seram sama dengan lucu dan bermain petak umpet dengan mereka. Ide bagus, dan kita akan menang karena mereka bahkan tidak mencari. Seram sama dengan lucu katanya Peter, kocak udah. Ya let's go guys. Eh aman di belakang aman. Nice. Bentar. Masih bisa kelihatan itu. Oke, aman. Buka pen. Oke. Manis lengket. Let's go. Hampir bro. Bro, apa ini? Oke. Menakut-nakuti, siap. Kita harus menakut-nakuti, guys. Oke, yuk kita takut-takutin yuk. Wah. Oke, tetap aja ya. Bentar, sembunyi dulu. Wah. Oh gitu, oke. Mending shy dia. Bentar, sembunyi dulu ya. Oke, yuk kita serang. Kita takut-takut. Nice, let's go. Kemana kita? Oh, ada apa di sini? Oke, ini challenge hijau. Kalau aku masukin, apa yang terjadi ya? Oke, gak ada apa-apa. Wih, tempatnya besar juga ini. Besar sekali tempat ini. Kita harus kemana dulu ya? Checkpoint. Oke. Wah, bentar. Cutscene. Wah. Monster macam apa yang membuang permen seperti itu? Membuang permen. Dimakan separuh dan tanpa bungkusnya. Kita harus menemukan dia. Tanpa bungkusnya ialah. Ngapain permen bungkus itu? Bukannya kita harus bantu permen ini menemukan tempat yang hangat dan aman? Sayang sekali, aku lupa tas permenku di tas pembawa tas permenku. Tas permen di tas pembawa permenku. Kurasa aku harus menaruhnya di mulutku. Tunggu sebentar, lumpur bentar. Ini terlihat sangat familiar. Apa ini? Kalsium? Dengan sedikit protein dan banyak cinta. Itu bukan lumpur, itu lendir. Lendir Gary. Itu lendir yang punya sekali dari siput sekecil itu. Ia pasti sangat ketakutan. Kita harus menemukannya. Oke, okay, let's go. Kemana kita? Ikuti lendir. Yang harus kita lakukan kiri. Hanyalah mengikuti jejak lendir okay. Ini melalui coba kita kanan dulu ya. Yang gelap, seram, dan mengerikan. Bentar, kita ke atas. Ini tempatnya besar banget tuh, bro. Bisa ke atas nggak? Oke, banyak juga ya di sini ya. Dapat besar ya. Nice. Oke, aduh nggak bisa, bro. Apakah sini ada sesuatu? Oh, ada dong. Kita kan. Oke. Kita harus ke sana, guys. Oke lah, coba yuk kita terus naik ke sini. Apakan timingnya? Waduh, gagal pula. Oke lah, nice try. Gak apa-apa. Coba lagi. Ya, bisa langsung. Oke. Lanjut. Bentar. Timingnya harus pas ini. Oke, aman. Oke. Itu ada koin, guys. Gue lihat. Itu ada koin di situ. Bentar, sekarang dulu ya. Tendangan karate nih bos. Bentar, gitu dulu ya. Ada dua nih. Kita kesini dulu bentar. Ini kan yang tadi.
Oke, bisa dibuka? Enggak bisa. Oke. Kita ke sini. Boom. Nice. Wow, sebuah koin emas. Koin. Oke, dari sini ada apa di sini? Oke. Lanjut apa ini? Wih, tinggi banget, guys. Gak ada apa ini? Gak ada apa-apa. Nenek, kita harus ke mana ini? Oh, itu misi di depan. Ikuti lendir. Ternyata kita main-main di atas. Oke lah. Yuk. Sedikit olesan akan berguna. Tet, lendir kiri yang mana ya? Tadi di bawah, aku lupa. Kita ambilin dulu, ada yang di sini. Oke, kita kesana yuk. Let's go. Apakah bisa? Hampir, bro. Lendirnya di sini, oke. Yuk, kita pukul ini. Oh, nice. Apa yang terjadi? Menikmati mereka. Oke. Okay. Yeay. Dan terbuka ini. Adanya nyapaf. Permisi. Okay. Apa kau lihat? Aku khawatir tidak. Duh, belum juga selesai. Aku sedang di tengah-tengah pengorganisasian krusial untuk Snail Cup. Okay. Kalau kau mau mengikuti balapannya, kau perlu bayar biaya partisipasi 5 batang permen. 5 batang permen. Oke, kita kumpulkan guys. Ada satu cara untuk mendapatkan jumlah permen yang kita butuhkan. Tidak, kita lakukan trick or treat. Oke. Trick or treat. Busuk yang ditinggalkan monster itu. Makhluk menjijikkan macam apa yang bisa melakukan itu? Oke. Ke sini kayaknya. Ada tandanya nih guys. Oke, yuk sini dulu. Aduh, nggak bisa. Aku mendapatkan sebuah batu. Di sini juga ada loh. Kosong guys. Oke lah. Kita ke atas lagi. Bentar nih, ada apa? Halo, apa kau tahu di mana aku bisa menemukan permen? Ada seekor ikan aneh yang tinggal di rumah di atas kota. Kau bisa coba itu. Lintasannya ada di sebelahku, tapi jalan ke atas sana berbahaya. Oke, coba lagi yuk. Kita harus ke atas. Ini ada apa ini? Halo. Ada orang yang bilang dia melihat monsternya. Dan si monster apa sih? Kejam padanya. Oke lah. Serapa coba. Kayaknya di sini ada monster gitu tuh yang serem banget katanya. Ini rumah orang ini. Katanya di sini ada permen. Puji Neptunus, apa kau gila berkeliaran seperti ini? Duh, kenapa dia ketakutan? Maaf, aku tidak tahu kostumku seseram itu. Apa yang kau takutkan? Kotak, Bung, kotak. Kau tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya atau kemana itu membawamu. Lalu semuanya sudah terlambat. Dan kau terlihat persis seperti itu. Semacam kotak. Takut sama kotak, kocak. Kadang kotak berisi hal-hal yang bagus di dalamnya. Seperti Krabby Patty. Oh iya, kurasa kau benar. Ini, ambillah permen. Yes, kita dapat permen, guys. Balon? Apa kau tidak tahu orang-orang punya fobia? Emang ada fobia balon? Aneh juga tuh orang. Oke. Bentar. Oke, kita kesini dulu. Halo. Kosong. Bentar. Kita cari coba rumah ini. Oh, ada guys. Aku sudah berusaha menemukan coklat selama 3 hari. Hampir tidak ada yang tersisa. Kecuali, aku bisa saja memberitahumu, tapi kau harus berjanji untuk berbagi hasilnya. Kupingku terbuka lebar. Sebenarnya aku hampir sepenuhnya selulosa, tapi... Iya, dengar. Batu yang aneh dan sangat berat jatuh di belakang rumahku. Tepat di gudang coklatku. Mungkin kau bisa memindahkannya. Sini, aku akan buka gerbangnya untukmu. Batu apa ya? Besar sekali katanya. Oke, kita bantu yuk. Batunya batu rumah Patrick. Ya. Lihat Patrick. Jadi gepeng dia gitu. Oke, kombes seperti biasa ya. Hampir. Nice.
Oke, kita kembali ke Tom. Nama dia Tom, guys. Halo. Coklat, akhirnya coklat. Coklat. Jika bukan karena Gary, aku bisa pulang dan menonton tayangan ulang Mermaid Man dan Barnacle Boy. Sebaiknya ia punya alasan yang bagus kenapa ia dalam masalah. Karena kita bermain-main dengan gelembung ajaib dan merusak tatanan kenyataan, menteri Ortiz. Lihatlah dirimu. Kostum yang sangat bagus. Apa yang bisa aku bantu, anak muda? Permen. Kayaknya Patrick. Oh, tentu saja, sayang. Ini, ambillah satu permen. Oke. Apa itu? Wow, vintage. Anjir, vintage. Terima kasih. Gak vintage itu, SpongeBob. Vintage dong. Kosong. Iya. Ngapain kalau dari belakang? Gak tau. Hampir. Hati-hati. Sedikit olesan akan berbunga. Oke, kita kemana? Coba ke sana. Hampir. Halo. Kosong ya. Mau sering lagi. Ini tenang karate nih. Teman-teman yang melihat monsternya perlahan-lahan merayap pergi dan itu buset. Besar sekali. Oke, ini seluruh kota bicarakan tentang monster, guys. Oke, halo. Masalahnya dengan seekor monster itu, ia punya mata yang tak bernyawa, mata buset. Hitam seperti mata boneka. Serem banget. Oke. Okay. Oh ini aku tidak nice. Mengerti aksenmu. Oh. Gitu suaranya. Trick or treat. Terut. Kenapa kau tidak bilang? Ini, ambillah satu permen. Oke, kita dapat permen. Omong. Terima kasih. Terut. Oke, kurang satu nih, guys. Aku coba. Kurang satu permen lagi. Gimana ya? Oh, kita disuruh ke bawah, oke. Kita turun aja ya, guys ya. Buset, ada lift. Aku yang paling pintar, paling berharga. Sorry. Lebih banyak yang awesome. Jeli. Ya, kostum hidupnya cukup bagus. Sangat meyakinkan. Oke. Cakang Gary nih. Oke, coba ke sini. Harus kemana lagi nih? Ke atas. Oh ini nih. Ada apa? Oh bener nih. Apa kau lihat siputku? Kecil, imut, manis, dengan bulu mata yang sangat ekspresif. Kalau dia begitu manis, mungkin monster sudah memakannya. Ia mengadakan Halloween kami dengan mencuri permen kami. Terakhir kali dia terlihat merayap sepanjang trek balap. Kurasa treknya mungkin menuju ke sarangnya. Di sana ia berpesta permen dan peliharaan yang tak berdosa. Buset dah. Patrick, okay. Kita perlu lebih banyak permen untuk berada di trek balap itu lagi. Ini, ambillah salah satu permenku untuk biaya partisipasinya. Kostumu yang luar biasa pantas mendapatkannya. Terima kasih. Oke. Itu semua permen yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa memberikan semuanya ke Nyonya Puff. Oke, okay, ayo langsung. Kita mana Nyonya Puff ya? Aku lupa. Harus melakukannya. Bentar. Apakah ini bisa dipencet? Oh, buset tuh baru, Pak. Tekan shift. Oke. Okay. Enggak bisa. Oh, wim. Lihat aku bisa. Coba. Aku mendapatkan sebuah batu. Oke, selamat kamu mendapatkan batu. Oke, lihat sini bisa kayaknya. Wim, nice. Oke, ini dia nyanyi apa? Ini nyanyi apa? Sudah dapat permen. Apa kau bawa permen biaya partisipasinya? Bawa dong. Kacang. Mewah. Sekarang diamlah. Ini akan sakit. Hah, tunggu, sakit. Apa? Ini balapan siput. Kau harus menjadi siput dan cepat pergilah. Oke, kita jadi siput, guys. Ini kayak di film SpongeBob. Siput itu loh. Suntikan siput. Oke, apa ini? Tekan spasi. Oke, kita coba.
Berhenti, spasi. Oh, nggak bisa naik, guys. Berhenti. Harus pakai spasi. Oke, okay, udah pencet-pencet. Oke, okay, oke. Okay. Nice. Wih, lu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 l naik banyak sipet guys. Oke, okay. Buset, apa anda nih? Ini bukan balapan sipet, ini namanya tantangan melewati sipet. Oke, okay. Wah, jalannya lucu juga ya. Oke. Tinggal turun. Nanti nyenyap. Oh, lebih banyak jelly. Sudah sampai finish nih guys. Kok gini layarnya? Halo, sudah jadi manusia lagi. Nih. Kau selamat. Maksudku, duh, kau menang balapannya. Selamat katanya. Sekarang pergilah, ganggu yang lain. Oke. Okay. Mencurigakan. Wih, apa ini? Masih baru kah? Buset kah? Oke, ayo kita leven. Enggak, perantara deh. Nah, cuma gini gampang sekali. Emang game bocil. Ini, ya elah. Ya ampun, kira susah. Ternyata benar-benar gampang. Sedikit olesan akan berguna. Apa ini? Kenangan karate? Ada sesuatu di atas ini. Okay, let's go guys. Bentar. Ada apa di atas ini ya? Itu aja ya. Aduh, gak bisa ini apa ya? Apa? Oke, kita skip aja. Skip saja ya. Let's go. Kita batalkan. Ada permen yang berkilau di sana. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Permen berkilau. Strawberry, favoritku. Apa? Buset, diambil Patrick dong permennya. Siapa yang bilang? Bagaimana kau tahu namaku? Ini aku, Patrick. Oh, kupikir akulah Patrick. Tidak, aku SpongeBob, kau Patrick. Oh, lebih Patrick banyak lagi nge-lag, guys. Oke. Seru juga loncat-loncat kayak gini ya. Seru banget gitu, mantap sekali. Mungkin kita harus nyalakan lampunya untuk memastikan. Seru juga ya. Apa ini? Ada sepatu lamas. Oke, gimana kita ke sana? Oke, bentar. Coba kita turun dulu ya. Oke. Okay. Kita turun dulu. Di sini ada apa? Apa ini? Lihat aku coba. Buset, ada musuh bawah. Weh, ampun. Dapat ini. Oh, ini. Oke, okay, sudah terbuka. Nice. Sekarang kita ke mana? Turun. Jangan diambil. Nice. Dipukul aku. Awas lu ya. Mantap ini bos. Iya, awas. Iya. Terang-terang teman. Aduh, gak kena. Mampus kau, mampus kau ya. Oke, sudah beres. Oh, itu ada jelly. Let's go. Jadi banyak guys. Entah apa mataku tertutup atau SpongeBob terlalu gelap di sini. Awas, dia, apa itu? Lakukan sesuatu. Ya. Dah. Tidak bisa dikagetin. Tidak. Ya ampun. Bencana guys. Cantik. Ya. Kita kesana. Jangan. Kita kesini dulu. Ada apa ini?
Hey, ini apa the hashlinging slicer? Itulah. Ntar. Pizza Krusty Krab adalah pizza untuk bisa, guys. Dan untuk. Aduh, kesini ke atas. Oke, okay, let's go. Okay, mampus kau. Hampir. Bisa-bisa ngendas. Oke, okay, ada berdua nih. Yuk, kita harus ke atas sana. Okay. Kurang berapa dua kayaknya. Oke, okay, let's go. Wiu. Halo. Oke, kita lewat sini ya, guys ya. Sudah musim lah. Mampus kau. Oke. Push. Lebih banyak jelly. Ada ya. Ada juga nih. Wah, kumbung-kumbung dah. Makan tumit. Aduh. Ngapain nih, Pak? Meluk-meluk kalian. Kayak bro dia aja. Wih, meluk-meluk. Ntar kita kesana. Sini gak ada. Oh, ini. Nice. Kurang satu nih kayaknya. Oke, nyalakan lampunya, kurang satu, guys. Kita harus kesini. Ush. Oke. Nice. Ini apa ini? Pernah gak bisa. Oke lah. Oh, itu dulu. Lihat sini bisa kan. Daripada lihat sana tadi yang meninjoy tadi. Oke, sudah nyala nih, guys. Apa ini? Bioskop, guys. Oke lah. Apa ini bioskop ini? Ada apa di sini? Oh, cutscene. Oke. Wih. Sandy. Ada Sandy. Maksudku, Sandy. Namaku suaranya jadi gitu, guys. Dengan huruf C tertulis Toffee dalam piring permen nenek. Oke, namanya Candy, guys. Terima kasih telah membawa kekuatannya kembali. Kami sedang mencari siput peliharaanku, Gary. Ia hilang. Mungkin diculik seekor monster. Apa kau melihatnya? Kurasa aku tidak melihat peliharaanmu di sekitar sini. Tapi monster itu, mereka bilang sarangnya ada dalam museum itu. Itu berbahaya. Tapi mungkin itu peluang terbaikmu untuk menemukan makhluk kecilmu. Oke. Terdengar masuk akal. Kita harus tanya monster ini apakah ia melihat Gary. Patrick, kurasa monster tidak bisa bicara. Aneh aja Patrick ini. Teater monster kecilku telah diriset. Apa kau keberatan membantuku merapikannya? Oke. Kalau kita harus membantu, aku akan membuka Sandy jalan ke museumnya untukmu agar kau bisa mencari monster itu dan temanmu. Aku tidak suka itu, tapi ada peluang Gary ada bersama monster ini. Kita tidak punya pilihan lain. Oh, okay. Gary malang. Ayo perbaiki teater ini. Oke, okay, tersenyum tadi. Gimana nih cara memperbaikinya? Bentar. Kita harus enggak bisa didorong. Oh, dipukul. Oke. Gimana ini? Apakah gini? Oh, ikutin petunjuk itu yang di kanan itu. Oke. Okay. Oh gitu suaranya kalau benar. Oke, bentar. Ini nggak bisa. Oke, ini nggak bisa, ini harus agak ke kanan. Oke, ini apa? Oke, sudah benar. Sekarang gimana? Ini nih. Bentar. Oke, udah benar lah. Kok ada yang kurang ya? Nggak bisa didorong. Nggak bisa dong yang udah bener ya. Oke lah. Bentar. Tinggal. Nggak bisa, coy. Gimana ya, waduh. Bentar. Ini kalau kesini kan nggak bisa, nggak mungkin sih. Kalau ini kesini ya nggak bisa. Ini kan cahaya ya. Itu nggak bisa sini. Oke. Gimana bentar? Ini juga nggak bisa. Ini sudah benar dua-dua ini. Tinggal yang ini nih, dua ini kan. Oh iya, ini cahaya, guys ya.
Itu ada tanda, jadi kayaknya ini harus disuruh majuin deh. Oh bener kan, ini harus disuruh maju ke belakang. Oke bentar, kalau ini berarti ke belakang. Oke, taruh di sini, terus kita kesana kan. Oh nggak bisa, nabrak. Bentar, berarti ini kesini, terus ini kita masukkan. Oke udah bener tuh, nice. Sekarang tinggal yang ini nih, tinggal kesini pastinya. Oke, mantap. 200 IQ gak tuh? Kotak. Sekarang bawa teman melayangmu pergi dari sini sebelum para penonton datang. Tidak bisa ada pertunjukan seram dengan balon riang ini melayang-layang. Let's go. Kita kemana? Tadi buka yang... Oh itu kita ke atas itu guys. Oke, kita sini ya. Oh lihat bergalon-galon lendir ini Patrick. Gary pasti ketakutan makhluk malang. Mungkin itu bukan lendir Gary semua ini? Mungkin monsternya menangkap banyak siput. Lebih banyak makhluk manis dalam bahaya. Oh, jangan katakan itu. Jangan katakan sedikit itu. Sedikit olesan akan berguna. Wium. Doom. Lululul. Oke, mantap. Mau lama mantap lagi. Tunggu. Seru banget guys main trampolin kayak gini. Satu lagi. Iya. Kalau jatuh sini gimana ya? Seru juga ya. Ini nggak bisa guys. Bentar. Oke, sudah sampai. Ini menuju ke seluruh museum. Kita harus masuk sini guys. Oke. Aku ahli peluncuran. Bisa peluncuran guys. Oke. Oke. Hampir. Awas. Apa ini? Oke. Kita bela-bela. Kita harus pelan-pelan guys. Gak bisa, bisa pelan. Hampir. Hampir. Apa ini? Udah. Oke. Aduh. Kontrolnya sulit. Let's go. Kita seluncur lagi. Awas. Jeli lugu itu tidak benar-benar lupa salah. Awas. Karate. Gua tahu karate ini nih. Di sini lo. Udah nggak takut lagi nih. Tinggal pukul aja nih. Lari lagi gitu. Oke, sudah bisa. Oke, tinggal kita ambilin aja nih ya. Lagi 9.000 nih. Oke. Banyak juga ya. Orang tiga tuh. Iyoi. Tempat apa ini di bawah ini? Waduh gak tahu guys, ada trampolin di situ. Oke, so kita harus kemana? Oh ini ada tanahnya. Oke, let's go. Trampolin lagi nih. Seluncuran lagi guys. Let's go. Karate nih bos. Oke. Terbang kita gelantungan, mantap. Seluncuran lagi. Wih. Bisa melihat rumahku dari sini. Wih, awas. Tunggu, tidak. Itu batu yang berbeda. Iyoi. Lur. Kok kesini? Loh. Oke. Panjang juga ini truknya ya. Wih, awas. Kurasa supir-supir bus ini tidak pernah mendapatkan izin pelajar mereka. Dan gitu, Patrick. Sedikit olesan akan berguna. Iung. Oke, sudah sampai. Museumnya ada di depan sana. Hah? Oh, ini. Oke. Museumnya, guys. Oke, museumnya besar juga. Buset dah. Bentar ambil screenshot dulu ya guys ya. Untuk thumbnail. Oke, ini baru bagus. Nice. Crack. Oke, lanjut.
Nggak bisa, guys. Habis lewat yang satunya. Oke, okay, museumnya ada di depan sana. Kemarin lagi. Ban, oke. Okay. Nice. Yuk, lu. Apa terjadi? Oke. Okay. Oke, okay, checkpoint. Lebih banyak jelly. Sekarang kita harus turun ke bawah. Ya, turun yuk. Oh, ada banyak musuh, guys. Wah. Wih, awas. Awas. Aduh, tidak. Kabur. Oke. Wah. Terkejut. Apa ini? Oke, okay, kita masuk ke sana. Bentar, ini bisa nih harusnya. Oke, okay, kita ke atas. Oke. Kita bela masuk. Sudah aku bela. Dia semua siput yang telah ditangkap monster itu. Oh, itu Gary. Lihat, itu Gary. Jadi bagaimana kita akan menyelamatkan marah. Gary tanpa siput monster itu melihat kita? Gary adalah siput monsternya. Patrick ngelag lagi. Mereka cepat sekali, kan? Permen sebanyak ini pasti memberinya energi ekstra. Tidak bisa membawanya pulang seperti ini. Kita harus memutus suplai permennya dulu. Sudah aku mulai, kawan. Suplai permen, guys, kita hancurkan untuk alat permennya. Oke, awas. Oh, tidak. Klik. Nice. Nice. Kita harus hancurkan itu alat itu. Bentar. Oke, ke sini. Bisa nggak ya? Nggak bisa dong, nggak kocak. Kita hancurkan dulu ini harusnya. Mampus kau. Dia ngeluarin cairan si putih. Awas. Iya. Dua. Blah. Kocak. Masa? Nggak terlalu tinggi kayak gitu. Nggak bisa dilewati. Nggak masuk akal. Oke lah. Nah, sekarang bisa. Nggak masuk lagi kayaknya. Awas. Let's go. Awas. Mana? Oke. Bentar. Let's go. Awas. Let's go. Waduh, tidak. Oh, hampir. Buset, hampir gue dimana. Nice. Awas. Tenang. Oke, lari. Mas, dia masih ken dia. Mas, awas. Tendang karate. Oh, ini dia mesinnya. Kalau gue pukul apa dia? Marah. Makin marah, guys. Oke, jatuh dia. Kita bisa naik ke atas. Awas. Ini sudah intens banget tuh, saya tahu mana. Awas. Iya. Oke. Karena itu masuk. Oke. Otomatis. Mas, sudah. Ayo, aman. Pizza Krusty Krab adalah pizza. Tidak karate. Tidak. Aman. Awas. Ini apa sih yang tidak? Ngapain? Oke, kita harus sana. Awas, sudah. Ini keren juga. Makan nih. Makan nih. Mas. Cepat. Fish. Tidak ada lagi. Gitu. Oke, terakhir. Lo nangis.
Kasian banget. Lu tambah marah. Waduh, tidak. Gary akan meruntuhkan seluruh museum. Kita harus membawanya keluar sebelum kita tertimbun puing-puing. Okay. Tapi Gary masih berupa raksasa. Jangan khawatir. Aku yakin dia akan kembali normal setelah kita membawanya pulang. Kuharap kau benar, Patrick. Aku belum pernah salah tentang apapun. Buset, tidak pernah salah. Oke, kita bisa berhasil menyelamatkan Gary. Gitu. Sekali saja dalam hidupku, okay, kurasa aku mungkin salah. Mungkin salah. Kabur. Oke, kembali normal lagi. Oh, ini sudah bisa dimasukin, guys. Oke. Tempatnya Patrick itu. Oke, ini Gary ya, guys ya. Gary masih berukuran besar, guys. Buset. Buset, besar juga ya. Awas, boy. Awas, aduh, kena. Asas, aduh, kena lagi dong. Ada musuh, guys. Oke. Bentar, kita ambil screenshot dulu, guys. Oke. Nah, ini. Awas, awas, awas. Buset, darah gue tinggal satu. Kabur. Ah. Hampir dong. Oh, kita harus ke rumah Patrick. Kemana ya? Sini ya? Oh ya, bener, di sini itu ada candlelight. Ada glove ward. Kita harus ke sana. Sedikit olesan akan berguna. Rumah Patrick nih, guys. Awas, buset dah. Sampai sini loh ditembak-tembakin. Ngeri juga itu. Lihat, labunya tersenyum. Mana tersenyum? Oh iya. Apa yang lucu? Ini nggak tahu, jangan tanya sama aku. Tanya sama labunya. Oke. Okay. Itu masih ini Squidward belum kembali, ya. Bagus. Sekarang seluruh batuku dilumuri lendir siput dan aku okay. Baru saja membersihkannya saat baru pindah. Yikes. Menjijikan sekali. Aku tahu ini adalah situasi yang sangat menantang. Sangat menantang. Aku berhenti mengoceh. Aku sedang konsentrasi. Marah-marah. Sudah kembali tuh. Oh, itu murni keberuntungan. Oke. Omong-omong, berita bagus. Aku menemukan tetangga cumimu itu. Beri aku lebih banyak jelly dan kostum kosmik barumu akan membawamu kepadanya. Oke. Gue dapat kostum baru nih. Oke, mantap. Mungkin okay, aku akan di sini saja dan tidur siang di bawah batuku. Lah, kita nggak bersama Patrick. Patrick, balon dan batu berat tidak cocok bersama. Lagi pula, iya, kita harus menyelamatkan Squidward. Baiklah, tapi Squidward okay. Berutang tidur siang padaku saat kita menemukannya. Berutang tidur siang. Oke, guys, itu portalnya. Kita harus cari portal baru. Seperti seorang idiot yang hidup di bawah batu. Oke, dan terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.